Perakanan salat diri bedo urang kaget taya kunjung diri bedo urang meningai taya bandhenyan ibadah tak banding dengan dijem taya ikut pengajian lebih tinggi pahala ikut pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Kun Imam Syafi'i radhiyallahu an man la yuhibbul ilma la khaira fih. Barang kata yang tak mencintai ilmu tidak ada kebajikan padanya. Jangan harap ada. So yang hana gatih ilmu hana kebaikan padanya. Tak paham daripada perkataan Imam Syafi'i bahwa ilmu itu amat mahal. Ilmu amat sangat bernilai. Perkara yang paling penting di dalam hidup adalah ilmu. Ilmu agama perkara yang paling penting. Karena yang tak pakai harta ku ilmu agama, walau beokong lebih tinggi nilai ketimbang harta disumbangkan pada perang sabilillah. Sedikit waktu diberikan untuk ilmu sangat mahal, lebih tinggi daripada ratusan rakaat kita salat sunat. Di dalam talah tabu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin. Huduru majlisil ilmi, hadir pada majlis ilmu saboh saat nagu pegat pengajian imlakah, nagu pegat pengajian hino dibane tak hadiri kenau barang tijium, barang dua jium, barang titengah jium, tajakduk di dalam halkah pengajian, tahadiri majlis pengajian, afdalu min salati alfi rakaatin, lebih kot daripada tasembahyang diribe rakaat. Dung jimat tanyo yang hadir urayo, dung jimat tanyo nyan diribe rakaat semayang padumuro dapetaho. Diri berakangan kemayang tunan pada muro tak tahu. Titun tak tahu itu. Titun tak tahu tanggung jimat tanya. Bek titun, titun tak tahu belum sih. Menyodung jimat tanya sembahyang. Bek ini sembahyang yang lain, sembahyang rawatik mu'akadah. Sipuh rakaat di rumah di malam, menyat golong tuntai sempurna. Nyan golong tuntebih tapi buat pacan tak ketahu diri berakaan. Tetapi sebentar tanya hadir pada tempat pengajian lebih kuat dari diri berakaan tak sembahyang punat. Dan lebih kuat daripada tajak kunjung diri berakaan urang sakit dan tak hadiri diri berakaan urang meningai. Diri berakaan salat, diri berdoa urang kaget taya kunjung, diri berdoa urang meningai taya balhenyan ibadah, tak banding dengan dijem taya ikut pengajian, lebih tinggi pahala ikut pengajian. Nyoban midat ayah, nyodayah kata pegot, kata pegot, harta kata sumbang, maka marilah oh lih tapugot daya menyotanyo yang na anu jo anu kena daya kirim, kirim kena ya jo kena titip kena daya untuk jimurno ilmu. Apabila anak tanyo jimurno kukitanyo napala, apabila anak tanyo itu kukitanyo napala ngainyit napala anainyit napala kena. Bila anak tanya ibadah isumbah yang betul karena ilmu
ipuasa betul karena ilmu tanya urusi mendapatkan pahala dan juga rawatannya mana kali tak buat napa dumbo coba tak penuh urau malam tersediakan wate kahana lu lam 3 minggu mu 2 jam hendaknya pegat skedul bek jabut menyohana bulain karena kebetulan karena buat maka saja bek modelnya untuk yang lain terprogram kenapa untuk mengikut pengajian tak diprogram sediakan lalu apakah mencepatkan dalam 3 minggu 2 jam atau dalam 3 minggu 4 jam sediakan tulis skedul pohnya ke pohnya bak malamnya pengajian segala aktivitas yang lain tutup bedah ya menghaikan ni dan ayah menghaikan Rasulullah yang pegah kalau tak hadiri tempat pengajian walau sejenak lebih baik dari siri berak kaat kemayang dan siri berak udah sakit tak kunjung siri berak udah mati tak hadiri lebih baik nilai ikut pengajian nyoba walau tanya kadang tengok tak bedah tak duduk dalam halkah pengajian walau tu kena tapi cogrong tu harugo dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim diceritakan tiap hari tiap malam malaikat Allah gue pantau dunia pat yang na tempat pengajian gebedah kejak gekalon kemudian gelapur ba Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan rahmatku dan keridaanku keampunanku kepada mereka gekeli malaikat ya Allah lam kawan urung duitnya sebahagian tengut mata hanai kalon tidak puyuk hanai bimatura tengut ni Allah mengatakan rahmatku tidak sempit keridaanku tidak sempit artinya kuku yang tengutnya merumpok jebalung ku yang tengutnya merumpok rahmatlung karenanya mi dan ayah ketimbang tadrung irmoh juga ikut teak dalam hal kahdut hekta tawaidang tengut sudah jatuh buk makanom kong mencuk kedua di kupi itu kajutnya Napala taduk dalam halkah pengajian napala ja'lu belilah karena Allah duk dalam halkah pengajian tengok takpik pala tengok huruf kiamat nah harga nyoban nilai pengajian nyuhaikan tak banding dengan segala pengorbanan yang lain lebih tinggi nilai pengorbanan untuk ilmu agama ilmu iman dan ilmu Islam.